Selamat datang di Eri Wisata Channel. Hari ini saya mau bahas saham WSBP atau Waskita Beton Precast, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan lihat dulu untuk notasi khususnya ya. Adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di WSBP, teman-teman. Nah, dari volumenya tuh kecil banget, hanya 19 miliar, jadi nggak terlalu banyak transaksi di WSBP. Titik tengahnya adalah 120, teman-teman. Titik belinya adalah 114. Sekarang udah kayak di 119. Jadi udah menuju ke titik tengahnya ya. Titik jualnya sekitaran 125 sampai 130, teman-teman. Gitu. Untuk RSI stokastiknya sendiri pun masih titik yang cukup netral, teman-teman. Nggak overbought, nggak oversold. Jadi masih mencari sebuah arah, tapi kayaknya lagi mau ke titik oversold atau jenuh untuk jual, teman-teman. Nah, untuk moving average-nya atau nilai rata-ratanya semua sih udah di bawah semua moving average ya. Jadi harus agak hati-hati, teman-teman. Gitu. Thank you semuanya yang nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga